Bahan-bahan yang kita perlukan di sini aku punya 4 buah kentang ukuran besar sekitar 700 gram. Bubuk paprika. Ini kalau kalian nggak punya boleh skip dan diganti dengan merica bubuk aja. Dan kemudian ada bawang putih bubuk. 50 gram tepung tapioka. 100 gram tepung siap saji seperti contohnya Mama Suka atau tepung serbaguna sasa. Atau ini juga boleh kalian skip dan boleh kalian gantikan dengan tepung terigu sebanyak 100 gram. Kemudian kalian tambahin dengan garam dan kaldu bubuk. Karena ini sudah berbumbu jadi garam dan kaldu bubuknya aku skip. Oke. Dan kemudian di sini aku punya susu. Susu cair yang akan aku pakai sekitar 5 sampai 6 sendok makan. Dan ini adalah telur 1 biji. Dan untuk bahan pelengkapnya di sini aku punya daun parsley. Apa sih namanya ini? Enak, so aku punya saus botolan seperti ini ya, buat cocolan gitu. Oke, cus. Potato wedgesnya udah jadi, sekarang aku mau taburin dengan daun parsley untuk mempermanis tampilannya saja. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung cobain resep ini ya. Oke, saya ngucapin buat semuanya yang udah nonton video saya, jangan lupa subscribe ya. Bye.